Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana salah satunya kabar dari Bunda Lesti nih bersama pengusaha baju muslimah yang katakan ini nih para sahabat ya. Ada juga kabar dari Bunda Lesti Kejora lainnya yang tentunya akan Mimin sampaikan di sore kali ini ya para sahabat. Seperti apa kabar dan informasi selengkapnya, tonton dan simak videonya sampai habis dan no di skip biar tidak salah paham ya. Oke, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore kali ini, kabar pertama datang dari unggahannya L2W ya para sahabat, soal info 3 lagu Lesti Kejora dengan total streams 3 juta viewers ya para sahabat. Yang mana tiga lagu tersebut yaitu adalah Ada Cerita, Tirani, dan Sekali Seumur Hidup yang sama-sama mempunyai total stream 3 juta nih para sahabat. Masya Allah ya, good job untuk kalian semua Leslar Lovers yang selalu dengerin lagu Bunda Lesti Kejora di aplikasi musik dan juga di YouTube ya para sahabat. Congratulations untuk Bunda Lesti. Kabar berikutnya kita lihat unggahan story dari Bunda Lesti Kejora ya para sahabat, yang mengunggah sebuah postingan nih. Alhamdulillah ya, Rem Bayang dan juga Dinda Hau sudah mempunyai anak kedua nih para sahabat ya. Masya Allah, selamat kakakku Dinda Hau dan juga Rem Bayang, kata Bunda Lesti. Di unggahan Rem Bayang dan juga Dinda Hau juga mengatakan soal kelahiran anak kedua ya mereka berjenis kelamin laki-laki nih para sahabat. Masya Allah, alhamdulillah, semoga menjadi anak yang soleh ya para sahabat. Dan juga selamat untuk Rey dan juga Dinda atas kelahiran putra keduanya. Oke, kita otw ke kabar berikutnya nih para sahabat. Ada unggahan nih para sahabat ya, vitamin late post Abang Fatih saat berada di acara ultahnya Aminah kemarin, yang Masya Allah nih Abang bawa-bawa balon nih para sahabat. Masya Allah, gemesin banget sih Bang ya, sedikit mengobati rasa rindu kita nih para sahabat. Ada komentar yang mengatakan, iya kangen banget atuh sepi hari ini, iya kangen banget sama Abang El, pengennya setiap hari di story-in sama pandanya nih para sahabat. Masya Allah, kangen banget ya. Dan kita lihat nih para sahabat, unggahan story Bunda Lesti Kejora meripos unggahan dari Heni Purnamasari ya para sahabat, yang mana Ibu Heni ini mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari Bunda Lesti Kejora nih para sahabat. Nuhun dede, katanya nih. Masya Allah, ucapannya dari Bunda Lesti Kejora untuk ke Ibu Heni tersebut, yang Masya Allah ya, Mimin salfok sama Bunda Lesti yang Masya Allah cantiknya, auranya bersinar banget ya. Sang Kejora kita sehat selalu, sehat selalu untuk Bunda Lesti tentunya nih. Dan kita lihat nih unggahan dari Ed Unilahwati yang mengunggah sebuah postingannya bersama Lesti Kejora dengan mengatakan dalam captionnya, Masya Allah, semoga berkah ya sayang, at Lesti Kejora, katanya nih. Masya Allah, ibu pengusaha baju muslimah ini para sahabat ya, bersama Lesti Kejora dan juga Abang Fatih. Dalam unggahan sang pengusaha tersebut ada yang mengatakan, itu siapa say, katanya nih. Dan ada yang membalas, itu yang punya at nubi.co.id, katanya nih. Masya Allah, tabarakallah, wow, bakalan jadi deh bisnis MRB clothing yang baju muslimah atau hijab
Semoga semakin diberikan sukses segala yang dilakukan di dunia dan semoga membawa keberkahan untuk akhirat juga. Amin ya Rabbal Alamin ya sahabat ya, Masya Allah. Dan juga sepertinya Bunda Les akan ada proyek bareng Nubi, entah sebagai BA ataupun model ya. Kita doakan saja yang terbaik untuk idola kita. Semoga sukses selalu, bahagia selalu, dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya para sahabat. Dan tentunya itu saja dulu ya kabar update yang bisa Mimin sampaikan di sore kali ini. Tetap pantengin terus Leslar channel ya, karena di sini Mimin akan selalu memberikan informasi terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.